Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan mencoba berbagi tips bagaimana cara keramasin rambut gimbal seperti ini ya. Pokoknya tonton terus biar paham. Pertama-tama harus disiapkan dulu tentunya samponya ya. Oke, kita buat dulu racikannya bos. Kita pakai sampo saset aja lah, sampo saset. Kemudian siapkan air segayung lah, segini. Segayung. Ini udah dicampur sama sampo ya. Nah, siapkan seperti ini. Nah, campur dulu, campur-campur supaya si samponya itu hancur. Soalnya kalau misalkan si sampo langsung di ke kepala, nanti akan berefek tombek lah, atau gatel lah, atau apalah gitu ya. Nah, makanya harus di ini dulu nih, begini dulu. Siapkan aja air segayung, sampo satu juga cukup. Kemudian aduk-aduk sampai merata, hilang aja itu. Dan sampai apa ya, masih sisa samponya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal langsung aja keramutin yang mau kita keramas. Kita taruh dulu sininya, apanya, biar enak dilihatnya. Langsung aja nih bilas ke kepala. Ini belum pemadatan ya, belum sempet. Masih seperti ini warnanya juga, masih belum sempurna ya, belum lah, tapi lumayan lah kalau ini. Itulah, kita cuci bos, langsung aja siramin ke kepala. Kita lihat dulu di adonan ada sampo yang belum tersapu ke sama air. Kalau sudah semuanya, kita bersihin satu-satu. Ini rambut asli ya, bukan sintetis. Jadi hasilnya agak kurang bagus. Kalau sintetis sih bisa rata ukurannya, bakalan beda-beda kayak gini. Terus gini juga udah bagus lah.
ukuran kampung mah boy. Oh lupa bilas kalau kena mata lumayan perih. Seperti ini baru kita bilas ya bos, bilas langsung bilas saja, bilas bersih. Dingin banget boy, dingin sekali. Nah, kalau seperti ini, udah seperti ini. Nah, keringkan aja. Kalau punya hair dryer, enak sih pakai hair dryer. Kalau nggak punya, pakai amuk aja, nggak apa-apa. Kayak ibu-ibu. Biar nggak bau nanti. Nah, tarik ke belakang. Set, set. Pakai handuk bos, pakai handuk jangan lupa. Usahakan semua rambut tertutup sama ini ya handuk. Kue enggak bau nantinya. Tutup sini, tutup sini. Udah kelar, mudah kan bos? Ini diamkan selama 15 menit lah kalau secara manual seperti ini. Kalau pakai dryer mah 5 menit juga kayaknya udah kering. Berhubung dryernya belum beli ya, ini aja gak apa-apa, sama aja kok, cuman prosesnya agak lama. Oke, sekian dulu tutorial hari ini dari gua. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga bila video ini bermanfaat. Bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo man.